pagi teman-teman, itu udah terang. Tuh, di luar udah terang benderang. Pagi ini kita sudah bangun. Kita mau berangkat dulu ya teman-teman ke tempat camping. Udah selesai mandi, belum ngeteh. Sebentar lagi kita cari tempat ngeteh kita ya teman-teman. Oke, tunggu video kami ya. Pegunungannya keren, keren. Wah, mobil-mobil gak kuat nanjak nih. Tuh, udah sampai. Oh, ditarik. Tuh, gak kuat naik dia. Kita di sini teman-teman, campingnya namanya Taman Pinus. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Kita sekarang sudah berada di alam campsite Taman Pinus, yaitu di Batu Malang ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau siap-siap dulu mendirikan tenda. Check it out. Semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita makan mie rebus ala camping yang paling cepat dan tepat ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Batu dan saat ini sedang camping di daerah Batu, tapi di agak di atas sedikit ya, di atas kota Batunya, yaitu kita berada di nih Taman Pinus Family Park ya. Oke, tuh. Di bawah sana adalah kota Batu, sementara kita berada di atas ini teman-teman. Ya. Itu bisa menuju ke arah Kediri teman-teman, tapi yang paling dekat itu agrowisata. Sementara yang ke sana adalah menuju ke Kota Batu bisa, atau ke Malang Selatan, ke daerah Malang bisa juga di sana. Nah, kita coba lihat sekarang ini masuknya dari sini. Taman Pinus Camper Park. Oke.
Oke, wisata Taman Pinus. Langsung kelihatan berapa biayanya? HTM 10.000 ya, teman-teman. Tuh. Oke. Tiket masuk perhutani 10.000, tetapi kalau untuk camping site-nya adalah untuk ini teman-teman 150.000. Dibuatin di sini area ini, area campfire untuk menyatukan tempat supaya tidak terbakar, supaya aman yang lain-lainnya. Tapi kalau sekarang dengan kondisi sekarang itu boleh buat api unggun di tempat masing-masing. Ya. Yeah. Ini adalah resepsionis. Oke. Kita lanjut. Nah, cukup banyak tempatnya ya untuk bisa camping di sini, camper park mobil. Nih. Semua ini bisa. Dan colokan listrik tersedia banyak, teman-teman. Nih. Ya, banyak. Sini juga ada, dan tadi malam lampu-lampu itu lumayan banyak juga. Ya, ini. Kita coba lihat ke atas. Ini jalan ke atas, mobil camper van bisa juga ke atas ini. Di sebelah kiri dan kanan ini bisa juga camping. Nah, kemudian hati-hati teman-teman, awas tikungan mantan. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Nah. Ini adalah sebenarnya wilayah perhutani ya, teman-teman, yang dikelola kerjasama dengan swasta untuk bisa ngelola ini menjadi tempat wisata. Oke. Okay. Nah, tuh. Luas tempatnya, teman-teman. Lumayan. Mungkin kalau bisa dilihat sih dari tempatnya ini, bahkan 50 lebih mobil harusnya bisa nih. Tapi dalam kondisi sekarang dibatasi sampai 6 mobil dulu. Nanti ketika sudah selesai masa-masa sulit ini atau sudah dilonggarkan, pastinya akan bisa semakin banyak lagi. Dan apalagi dengan penambahan ada extension ke sini. Ya, ada extension. Tuh. Makin banyak sudah bisa camping di sini. Ya, tuh teman-teman. Ya. Tuh, jangan ada dusta di antara kita. Betul. Tempat ini memang tidak berdusta. Tempat ini dinginnya mantap, suasananya mantap. Pagi-pagi ada suara burung. Tempatnya tenang, dikelola dengan rapi. Sehingga ini rekomend teman-teman, buat teman-teman yang mau datang ke sini untuk camping ya, dengan mobil ya, camping dengan mobil. Nih ada hamok disiapin bagi yang mau pakai. Ada beberapa ya, di sana juga ada hamok, sana juga ada hamok. Ini ada musola disiapin di sini. Sementara kita akan lihat toilet. Toilet itu ada di sini, bersih tempatnya teman-teman. Ya, toilet itu ada toilet duduk dan toilet biasa. Nah, di sini ada toilet duduk. Ini toilet duduk, toilet biasa, tuh, ya, tempatnya bersih ya, kawan-kawan. Airnya juga bersih sekali, bersih. Ini juga satu lagi, ya, sini ada toilet juga, bersih sekali toiletnya ya, teman-teman ya. Tuh, nih, saya coba hidupin lampunya. Tuh, bawah, kita bilangnya tuh bersih ya bersih, gitu. Oke, bagus. Lampu di sini banyak, nggak, jangan khawatir menjadi kegelapan. Bagi yang mau dekat toilet, ini
yang biasanya ada bawa orang tua atau anak-anak, bisa langsung dekat toilet ada tempat campingnya. Ya. Oke. Ya, ini listriknya masih hidup. Kita coba matikan. Dah, mati. Nah, di sini ada untuk cuci tangan. Teman-teman, disediain cuci tangan, ada beberapa disediain di sini. Ya. Nih, tempat cuci tangan. Airnya bersih. Tapi dingin. Ya. Jadi, bayangkan teman-teman, kita tadi malam camping di sini. Sendirian. Tuh, ting-tang. Tidak ada orang, hanya itu. Aku setia karena kamu. Tuh ada tulisannya. Ya. Tuh. Sendirian. Kalau kita camping di sini contohnya, memang kan kalau camping itu masak sendiri ya, teman-teman. Camping itu masak sendiri, tapi kalau kelaparan contohnya di sana ada kafe depannya. Itu ada kafe depannya. Kafe Ayas. Namanya Kopi Ayas. Ya. Nah, itu bisa ke sana dan itu bagian satu manajemen dengan ini. Ya. Tentu saja di bagian ini, bagian paling ujung ini baru dibuka. Di sini juga bisa camping ya teman-teman. Ini juga luas tempatnya. Ya, tuh kelihatan. Nah, ini lebih ke suasana tidur di hutan kalau yang mau kita cari di sini teman-teman. Tuh. Oke. Sudah dibuatin pintu masuk dari sana. Tuh. Tuh masuk dari sana bisa naik dari situ terus ke atas atau dari sini juga ke arah kita sekarang ini bisa. Ini tempat campsite juga nih. Nih. Ya, dan posisi kita di mana? Posisi kita ada di sana. Oh, ini tempat camping semua ya, teman-teman. Luas ya tempatnya. Sehingga ini rekomen kalau ke sini. Kebetulan yang mengelola ini adalah ya pelaku camping juga, sehingga tepatnya itu Mas Sam dan temannya itu pasti mengetahui apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh para campers mania. Ya, nih jembatan kita di dekat sini. Kita sengaja ngambil view di tengah-tengah supaya bisa menikmati semuanya ya. Nah, di sini ada pohon pinus. Jadi memang di sini ciri khasnya adalah pinus ya teman-teman. Tuh. Oke. Tuh. Oke. Oke teman-teman, itu dulu review tempat ini ya. Sekali lagi tempat ini sangat recommended ya. Ini disiapkan untuk memanjakan para camper fans semuanya ya. Teman-teman. Halo teman-temanku semuanya. Malam ini teman-teman nggak kuat, di luar tuh dingin sekali. Sekitar 15 sampai 17 derajat Celcius di sini teman-teman, ternyata dingin karena ditutupi sama ini, sama pohon pinus, jadi semakin dingin teman-teman, seperti di Ciwidey ya teman-teman, dingin. Aku mau masuk camper dulu ya teman-teman. Kita cepat-cepat masuk ke dalam camper kita ya. Ini kita sangat kedinginan sekali. Double. Kita pakai dua lapis saja karena dingin. Kalau sudah di dalam itu enak banget, sejuk dan juga tidak panas, tidak dingin ya teman-teman. Aku mau bobo dulu ya. Bobo cantik. Sampai ketemu besok pagi. Dah. Muah. Thank you.
teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini kita sudah bangun, sudah dalam keadaan sehat. Teman-teman, kami malam ini enak tidur di sini, teman-teman, dingin pisan. Ya, ini di sini kita sudah beres-beres ini. Tempat tidurnya sudah kita beresin. Oke, teman-teman, kami mau sarapan dulu ya. Sarapan kami ini enak sekali. Kita dikasih susu segar ya, teman-teman. Oke, mau lihat. Oke, ini dia, teman-teman. Tuh. Wih, masih panas. Susu segar panas. Terima kasih, Mas Cakra. Ya, teman-teman. Ditemani sama roti. Kue kita masih ada. Jadi kita sarapannya pakai ini dulu ya, biar ngerasa susu segar. Selamat pagi, Asia. Selamat pagi. I love you. Enak sekali. Seger. Ya, teman-teman. Suasananya di tempat ini enak sekali ya, teman-teman. Recommended sekali kita camping di sini karena tempatnya bagus, bersih, rapi. Suasananya juga tenang, dingin sekali ya, teman-teman. Mungkin karena tadi malam tuh kita di luar, jadi serasa tuh kayak apa? Kayak masuk ke dalam tulang-tulang dinginnya. Ya. Dingin sekali. Enak tidurnya, Jin. Kita jadinya kayak malas bangun kita. Jadi pagi-pagi. Enak dingin ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Ternyata ketemu di sini. Sam Cakra, oh. Ya, cek di Camper Fun Story, Camper Fun ya, Camper Fun Story. Sama ini Camper Fun-nya. Taman Pinus Camper Fun Park. Ini sengaja beliau buat bagi semua penikmat camping gitu ya. Betul. Sehingga bisa camping di mana-mana ya, teman-teman. Ini tempat tidurnya ada di sini semuanya, disiapin. Tapi peralatan udah lengkap semua. Yeah. Di sini pakai inverter juga. Iya, udah ada aki sama inverter. Ada aki inverter. Ini Serena ya. Serena itu udah terkenal luas lah. Yeah, itu tidur betul. Ini enak banget ini. Ya, nih. Asli nih ikut Camper Fan Indonesia. Nah, itu kita berada di sana. Nah, jadi kalau mau ke sini teman-teman, kontak beliau ada di Camper Fun Story. Ya, teman-teman ke semuanya, sekarang kita sudah selesai campingnya. Mau beres-beres dulu. Kita mau ke tempat yang baru lagi. Teman-temanku semuanya, kami sudah selesai camping di sini dan akan berangkat menuju tempat yang baru lagi, tempat yang berkesan lagi, teman-teman. Nanti kami akan review semuanya dan juga nanti kami akan menikmati di sana juga ya, teman-teman. Oke, jangan lupa ikutin video kami selanjutnya, trip camping Jawa. Oke, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe Family Camper Fun. Terima kasih. Happy weekend.